Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, semuanya dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi teman-teman, kita sudah jumpa lagi. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa bertemu teman-teman dan bu guru di hari apa ini ya? Hari Kartini. Ya, ini hari Kartini itu tanggal berapa ya? 21 apa? April ya. 21 April itu tanggal lahirnya Ibu Kartini. Hari ini kita peringatan Hari Kartini. Kenapa Ibu Kartini diperingati? Karena Ibu Kartini itu pejuang, pahlawan yang dulu orang tidak bisa sekolah, sekarang bisa sekolah. Nah, kalau sekolah jadi pinter enggak? Pinter. Kalau dulu sebelum boleh sekolah, orang Indonesia pinter apa bodoh ya? Bodoh ya kan? Dijajah sama Belanda. Sekarang semuanya anak perempuan bisa sekolah. Ada yang jadi apa ya? Perempuan jadi apa? Dokter, ayah, mbak, artinya itu ada yang jadi guru. Ada loh perempuan yang jadi polisi, ada gak? Ada? Ada, iya. Sekarang bisa meraih cita-cita tinggi. Anak-anak pengen cita-citanya pengen jadi apa? Oh iya, pengen jadi dokter, ada yang tentara, ada yang polisi, ya boleh. Jadi guru, boleh. Nah, syaratnya harus apa? Harus belajar ya.
yang rajin, yang giat, yang sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Yang mewarnai sudah dimulai, nanti ketinggalan loh. Makanya kayaknya tuh adik kayaknya diajari Bu Ayu ya.